Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang bertanya, bagaimana mungkin dalam satu keadaan yang tidak menyenangkan, seseorang bisa merasa senang atau merasakan kenikmatan? Ada satu kisah seorang ibu yang dia terapung-apung di tengah laut dengan memegang balok kayu. Tapi ibu itu tampak tenang, ibu itu tampak tenang dan tampak ada senyum bahagia di wajahnya. Maka yang di sampingnya bertanya, yang sama-sama lagi terapung nih bertanya, kenapa engkau tampak tenang dan bahagia? Maka ibu itu menjawab, saya punya dua anak, yang satu masih hidup, yang satu sudah meninggal dunia. Kalau saya selamat, saya senang karena akan bertemu dengan anak saya yang pasti menunggu saya. Kalau saya meninggal, saya pun senang karena saya pasti akan bertemu dengan anak saya yang ada di alam barzah sana. Dua keadaan ini tidak ada yang buat saya sedih, semuanya menyenangkan. Maka teruslah berpikir positif agar Anda bahagia.